Video terakhir pada tahun 2020. Ingat tak hari tu I ada post, I rasa lepas kot I post pasal Q&A. So I nak jawab Q&A sambil buat makeup. Jadi I dah pakai semua, cuma I tak pakai moisturizer. So I akan pakai moisturizer from Mamond. Sekarang I tengah pakai moisturizer yang ni. I suka bau dia, sebab dia extract bau-bau bunga raya macam tu. And it's very wangi. Kulit saya sangat sensitif eh, so bila you pegang, you put on something, dia maka terus dia warna merah macam ni. So sebelum I start with Q&A, I pakai this foundation daripada Anur. Dia cakap dekat sini is Swiss formula buatan Malaysia, 30 days money back guarantee. Ha, nampak? Dia kata money back guarantee. Dekat tepi kotak ni ada dia punya Instagram and dia punya WhatsApp, semua adalah dekat kotak ni. So belakang ni dia bagi tahu ingredient. So ingredient dia adalah daripada beeswax, liquorice, vitamin C and SPF 50. Ada satu beauty blender and also foundation. So dekat sini dia ada bagi tahu apa benefit of this foundation. Okay, I bacakan satu-satu eh. So, dia adalah untuk mencerahkan kulit, menghasilkan tonus kata, melembab dan menghidrasi kulit, mengekalkan kulit wajah, menghilangkan garis age line, melindungi kulit wajah daripada sinar UV, merawat atau mengawal sunburn, mempercepatkan proses pembaharuan sel-sel kulit wajah, meninggikan sel-sel kulit mati dengan berkesan, iaitu exfoliation. Lepas tu mengurangkan jerakat, menghilangkan kekusaman, melegakan dan mengurangkan jerawat, menghilangkan parut gelap dan kulit wajah. I will start with this foundation. Sebelum tu, kita jawab satu soalan yang pertama. Soalan daripada Zati Yusof. Kak Mira kerja apa? Stay kat mana? Tinggi Kak Mira berapa? Oh, sorry eh. Dekat dalam dia macam ni. Saya bekerja di sebuah syarikat swasta. Kalau korang tahu GoShop, okay, so I kerja kat GoShop as a bagian finance. Sebab I kan ambil account dulu. I tak tahulah dia ada banyak colour ke tak, but it seems like bau dia macam bau bedak. Stay kat mana? I stay dekat Selangor. Kat mana tu I tak boleh bagi tahu specifically lah, tapi I tinggal kat Selangor, area Selangor. And tinggi Kak Mira berapa? I'm very small and petite. I 151cm saja. Next soalan. Tapi putih sangat lah. And dia lightweight. Sebab I tak rasa dia tutup celah sangat. Macam faham tak? Tengok, beza gila kan kulit. Tapi tak apalah. How do you fall in love with your husband? Mana dia nak jawab tu? Dekat dalam kamera dia nampak macam sangat putih. But bila I tengok macam cermin dia okey je. Tapi kat dalam ni nampak putih gila. Susah nak cerita. Okay, to be honest, kita orang bercinta selepas kahwin. I fall in love dengan dia because dia seorang lelaki yang baik hati. Very soft spoken. Dia cakap dengan mak dia pun buat baik je. Dia cakap dengan mak ayah I pun buat baik je. And then dia tak ada beza-bezakan mak ayah I dengan mak ayah dia. Dia tak ada bezakan ini atuk I pun. Dia pun macam care about my grandparents also. Kepribadian dia membuatkan I jatuh cinta. Gitu. Okay, next question. How can we know if he's the one or not? I tak rasa benda ni I boleh tolong because benda ni you yang kena rasa sendiri tau. I tak boleh cakap in terms of I sendiri yang rasa. You yang sendiri kena rasa benda tu whether he's the one or not. Tapi apa yang I boleh cerita, kalau betul lah you dengan dia ditakdirkan bersama, perjalanan perkahwinan ke, perjalanan pertunangan ke, apa saja perjalanan korang berdua, dia akan mudah, semudah-mudahnya. Okay, kenapa I cakap macam tu? And kenapa I berani cakap macam tu? Sebab kalau korang tak pernah tahu, I dulu pernah putus tunang tau. Masa I umur 25 tahun ke 26 tahun macam tu. The journey was not that easy. Maksudnya perjalanan I dengan ex tunang I tu bukan perjalanan yang mudah.
ada sahaja benda yang membuatkan macam-macam lah, kita gaduh lah, apalah. Ini adalah antara doa yang I amalkan masa I masih dalam mencari jodoh dan sebagainya. I ada kenal satu ustazah ni, tahu nama dia. Nama dia Ustazah Ana. I pernah tanya dia personally sebab I belajar ngaji dengan dia. So dia lelaki bini ustazah lah. Macam mana kita nak tahu itu jodoh kita ke tak? Ustazah Ana cakap dengan I, kalau you ada wadid ataupun selain daripada istikharah, you all boleh juga amalkan satu doa ni. Doa dalam bahasa Melayu je lah. Jikalau benar dia adalah jodohku, maka kau permudahkanlah urusan kami. Tetapi jika dia bukanlah jodoh yang terbaik buat aku, jadi kau jauhkanlah dia daripada kami. So far, bila I baca doa tu untuk setiap waktu I solat, dia akan keluar perangai-perangai yang you tak suka. Dulu minta doa tu sebab I tak nak wasting my time. Sebab masa tu I ada 20 lebih. So I memang nak cari someone yang betul-betul lama goal dengan I, which is nak kahwin. Percaya atau tidak, sekecil-kecil benda yang you tak suka pasal lelaki akan keluar. Benda tu I pun tak tahu whether itu ujian untuk you ataupun itu adalah sign yang Allah bagi yang dia tak sesuai untuk you. I akan tanya diri I, boleh ke I hidup dengan mamat ni untuk selama-lamanya? So if let's say you rasa you boleh, then teruskan. Tapi kalau you rasa you tak boleh, then jangan teruskan. Kahwinan ni kan adalah untuk selama-lamanya. Setelah tu dia ada YouTube channel dia juga. Kalau korang nak dengar ceramah ke, ataupun kalau you guys nak tanya dekat ustazah yang I refer ni, boleh juga. Nanti I sertakan Instagram dia dekat bawah. You all boleh contact dengan dia untuk tanya tentang hal-hal Islam, especially perempuan lah. Sebab I lagi suka tanya ustazah. Dia macam rock-rock sikit ustazah. Dia macam very chill-chill. Sebab I boleh borak dengan dia. Sebab kita orang belajar ngaji dulu dengan dia. I, adik-adik, I dengan adik-adik I semua belajar ngaji dengan dia. Sedikitlah I cerita sikit pasal Biana Home Quran ni. Dia provide tenaga pengajar untuk datang ke rumah you and belajar mengaji. Personal boleh, untuk kanak-kanak boleh, untuk orang dewasa pun boleh. So kalau korang nak, korang bolehlah contact diorang. So diorang pernah masuk berjalan 3 juga tau. Okay, macam mana nak grow YouTube account? I really like your video. My advice is, kalau korang suka buat sesuatu, korang buat je. Jangan fikir viewers lah, jangan fikir subscriber lah. Korang buat je. Sebab I pun buat je. Dia mesti akan adalah satu video yang macam mengena and ramai view lah, macam tu. And then dia akan effect tau video-video yang lain. To me, fame is not important. Yang important is apa yang kita nak sampaikan tu sampai pada masyarakat. Waalaikumsalam. I just want to ask, who is your favourite YouTuber? And by the way, I like your makeup on every video, especially lipstick. Thank you so much. Favourite YouTuber I ada dua orang. Dewi Morello. I suka gila dia. Dia buat makeup cantik gila. Tasha Farasha daripada Indon. I suka kepetahan dia bercakap. Bila dia cakap kan, ada je informasi, ada je benda yang daripada otak dia tu keluar semua. So I rasa macam bestnya dia ni, cakap banyak. How do you manage with all the spooky stuff? Whatever you buat, kalau ada yang menonton ni bukan Islam, korang kena ingat Tuhan korang. So bila kita ingat Tuhan, insyaAllah kita boleh manage untuk rasa-rasa takut, seram-seram macam tu, kita boleh manage lah. Lepas tu satu lagi, I bukan jenis yang suka bawa-bawa tau. I tak mudah terbawa-bawa benda tu dalam fikiran. So that's why I boleh lepas tengok ni, esok I boleh tengok benda lain lah, macam tu. Sebenarnya susah tak nak make up sambil bercakap ni, sebab you akan cepat terganggu. You nak buat and at the same time you nak kena cakap, at the same time you nak kena pakai otak tau. So macam susah. Okay, sedikit tentang foundation ni. Lepas aku tunjuk kotak, tunjuklah foundation tu kan. Ish, kamera I panas pun. So foundation ni, tadi masa mula-mula I pakai, dia nampak macam putih gila kan. Tapi dah lama-lama bila dah blend well, dia okay je sebenarnya. Kalau korang nak dapatkan foundation daripada Anur ni, korang boleh refer link kat bawah, okay? So far I suka because texture dia sangat-sangat ringan. So kalau macam you nak pergi kerja, untuk everyday use boleh lah. Tapi kalau macam you nak pergi event, I dah start sesuai sebab dia bukan full coverage. Dia adalah macam light coverage atau medium coverage. I'm not sure dia tak mention kat sini. Akak percaya tak yang sekarang ni akak dah berjaya? Allahuakbar. I belum lagi rasa berjaya sebab I tak pernah rasa I berjaya lah. I rasa benda ni semuanya rezeki selepas kahwin. So kalau korang nak happy, korang nak bahagia, korang nak keberkatan dalam hidup, korang kahwin lah. Tapi kahwin tu biarlah bila korang dah cukup syarat-syarat untuk berkahwin. Jangan rasa macam sekarang baru umur 19 tahun tengah belajar rasa nak kahwin. Janganlah macam tu. Memang niat nak jadi YouTuber ke? Cita-cita I adalah untuk jadi seorang pembaca berita ataupun pengacara TV. Tetapi cita-cita tu macam tidak tercapai. Apa I boleh buat ialah I start with my YouTube channel. So I jadi pengacara in my own channel. Macam tu.
pernah expect tak your YouTube channel akan dapat sambutan macam ni? Sumpah lillahi ta'ala, memang I tak pernah expect langsung. Sebab masa mula-mula I buat, soalan pertama, I rasa semua orang akan rasa benda ni kalau korang nak buat YouTube tau. Korang akan rasa macam, adakah orang nak tengok? Adakah orang nak tahu pasal apa yang aku nak pakai? Adakah orang tahu? Tapi, you persetankan semua benda tu, you buat je apa you nak, insyaAllah. I seriously tak pernah terfikir and I bersyukur. I anggap ni semua rezeki selepas berkahwin. Dulu you pakai braces kan, apa problem gigi you? Start umur berapa you pakai, berapa tahun you pakai? Cost. Dulu I punya gigi tak adalah teruk sangat. I punya gigi ada dua kat depan ni, macam ke depan sikit. So I nak pakai because I nak ratakan gigi I. Start umur berapa you pakai? Lepas I bekerja, umur I 23 ke 24 tahun, macam tu lah. Per tahun I rasa 4 to 5 tahun. Cost berapa? Total cost is like 4 to 5 thousand. Tapi satu tips yang I nak bagi, kalau korang pakai braces, jangan cari klinik yang murah tapi jauh. Cari klinik yang dekat dengan rumah supaya you senang nak pergi check up. Because you pergi check up boleh dikatakan every month tau you pergi check up untuk you punya gigi. So kalau you pergi yang murah tapi jauh, you akan malas gila nak pergi check up and you punya proses tu akan jadi lambat. Dari kecil impian nak jadi apa? Apa hadiah yang Kak Mira nak sangat bagi pada ayah, mak ayah, tanda balas balasan mereka kepada akak? Impian macam saya cakap tadi, saya teringin sangat daripada dulu nak jadi pengacara ataupun pembaca berita. So, pasal hadiah ni, aku nak cakap apalah. Sesiapa sahaja anak, of course nak balas budi dengan cara bawa dia orang pergi haji, bawa dia orang pergi umrah and what not. Mak ayah mampu untuk pergi haji and dia orang dah daftar budi dia orang pergi haji and dia orang dah ada duit nak pergi umrah pun. Jadi, saya rasa mungkin saya boleh balas dengan cara yang lain. Mengadakan apa yang tak ada. Contoh kalau dia orang perlukan sesuatu, like my mom, dia suka handbag. Dia suka sangat handbag. So, saya akan beli apa dia suka lah. Okay lah, apa yang I nak sangat buat dengan mak ayah I ialah I nak sangat pergi umrah dengan diorang. I nak sangat-sangat. Just wanna ask untuk Kamira punya pendapat, is someone like lelaki, cara dia cakap macam kita ni beban untuk dia. For this one, I tak pernah nak cakap apa-apa sebab I adalah orang yang tak suka nak mengharapkan duit orang. I tak suka nak mengharapkan sesuatu tu orang yang bagi. Kalau I nak, I cari sendiri. Once I habis belajar, I kerja, memang I terus beli apa I nak guna duit I sendiri. Because I know I ada adik 4 orang lagi yang memerlukan duit mak bapak I untuk sara diorang. I back off, I cari duit sendiri. Even I dah kahwin pun, sama juga. Sebenarnya tak berapa faham dengan soalan dia. Tapi kalau you rasa lelaki tu ada cakap macam tu dengan you, kalau you all belum kahwin, kalau sebelum kahwin pun dia rasa you beban, apalagi lepas kahwin. So, you fikir-fikir sendiri. Kak Mira start rasa nak buat video tu bila? Selepas I menyertai program Under Panel, which is On Air Talent. So, selepas je habis program tu, I terus ada rasa nak buat video semua macam tu lah. It started from there. So, adik-beradik akak ada berapa? Adik-beradik saya ada 5 orang. Total, semua perempuan termasuk saya. So, saya yang sulung. Siapa yang selalu support akak time akak rasa nak buat video tapi belah bagi? Sebelum kahwin tak ada orang, I support diri I sendiri. Tapi selepas kahwin, husband I yang beri I semangat. Dia push I untuk buat video dan sebagainya. Tips diet, I don't have tips. Okay, I makan apa I nak. Cuma kalau I rasa I dah gemuk tu, I akan puasa je. Sebab I tahu I tak boleh intermittent fasting because I ada gastric. So, I boleh puasa je. So, I guess that's the question yang I boleh jawab setakat ini. I dah jawab most of it sebenarnya. And banyak gila soalan sebenarnya untuk I dan husband. So, I tak sabar sangat nak buat session bersama dia. Let me know if let's say you korang nak I explain yang lebih detail pasal apa-apa je lah yang korang rasa korang nak tahu sangat, yang I boleh buat satu video khas untuk benda tu. Lastly, I nak cakap, I nak minta maaf dekat semua orang kalau I ada buat salah, kalau I ada silap cakap ke apa ke. I nak minta maaf banyak-banyak dekat korang semua yang menonton video ni. And I nak ucapkan selamat tahun baru. Hopefully tahun 2021 dapat memberi sesuatu yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. And I pun tahu yang kita masih dalam proses untuk menangani COVID-19 dan sebagainya. Kita sama-sama doa supaya vaksin dapat ditemui dengan secepat yang mungkin so that kita boleh back to kita punya normal life. And I pun boleh start kerja macam ke office yang biasa dan tak perlu work from home lagi dah macam sekarang. And kita sama-sama doa yang terbaik untuk semua orang lah. Thank you so much for supporting me. Thank you so much for watching this video. And thank you so much sebab dah subscribe, like and share I punya video. Thank you juga sebab dah cari I dekat Instagram. Dah support I punya business. And banyak benda lagi lah. And terima kasih kat korang semua. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. I see you guys in my next video. Bye guys. Thank you.